Pasca kejadian bom bunuh diri oleh pelaku yang diduga terlibat jaringan teroris, Mapolrestabes Medan tampak ramai dikunjungi petugas kepolisian, baik dari jajaran Polda Sumut dan juga petugas kepolisian sejajaran Polrestabes Medan. Puluhan petugas gabungan beserta tim Jihandak dari Satuan Brimob yang sudah mendapat informasi terkait lokasi kediaman almarhum pelaku bom bunuh diri langsung mendatangi rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan rumah tersangka di Jalan Ayahanda Gang Jangka, petugas berhasil membawa bibi pelaku, begitu juga beberapa barang bukti yang diduga kuat bahan untuk merakit bom. Masalah ini, dengan Andi warga Gang Jangka, Bang, ya. Tetangganya Bang apa ini, Bang? Iwan, bapaknya namanya Iwan. Oh, nama yang terduga pelaku teroris. Bapaknya itu namanya Dede. Oh, nama pelaku teroris Dede ya, Pak? Oh, jadi Abang udah lama tinggal di sini bertetangga sama dia? Sebelumnya Abang tahu apa aktivitasnya, Bang? Aktivitasnya dulu kuda budi takwa, Bang. Kuda budi takwa. Mesti lajang. Itu dia sama kawin Mbak Ojek. Oh, jadi itu rumah siapa, Bang? Rumah Pak Warisan. Rumah Warisan. Jadi yang selama ini Abang tahu dia aktivitasnya Ojek. Bagus lah, Gojek ya, Bang? Sempat dia menjalani mahasiswa, Bang, perguruan tinggi? Enggak. Oh, enggak ya, Bang? Oh, jadi itu yang jelas dia tinggal di sini cuma waktu masih lajang aja, Bang, ya? Makasih, Bang, ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.